Perwakilan Legislatif Tabalong menyayangkan kehadiran rentenir berkedok sebagai koperasi yang menyasar masyarakat kecil, seperti para pelaku usaha kecil menengah di Tabalong. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong yang menangani bidang ekonomi dan keuangan, Mursalin, mengatakan, pihak dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM harus memutus pergerakan rentenir yang merugikan masyarakat kecil tersebut. Masyarakat pun diminta untuk bersama-sama memerangi rentenir yang berkedok sebagai koperasi. Mursalin mengingatkan para pelaku UKM untuk memanfaatkan program pemerintah berupa kredit gerbang emas semaksimal mungkin yang disalurkan melalui BPR, terutama bagi mereka yang membutuhkan permodalan usaha. Kita mencoba untuk dari Dinas Koperasi untuk segera untuk memotong daripada kegiatan-kegiatan mereka supaya tidak ada lagi. Namun bukan hanya begitu saja, karena sekarang mereka masih butuh biaya, maka kita upayakan melalui pinjaman-pinjaman melalui BPR. Mursalin menambahkan, pihaknya akan terus memantau di lapangan terutama di pasar terkait pergerakan rentenir. Jika ditemukan, maka pihaknya akan melaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM Tabalong agar dapat ditindaklanjuti. Sherly Novarianti, TV Tabalong, melaporkan.